Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and a very good afternoon. Nama saya Ardian. Hai. So hari ini kita akan bersama projek Mika Flash Live. Ini special. Kita cuba buat kita buat Flash Live ni pendek je. Dia mungkin between 5 minit ke 10 minit ke untuk kita belajar berkenaan dengan coding, berkenaan dengan computing untuk anak-anak dan untuk ibu bapa dan untuk guru-guru dan semua orang lah sebenarnya. Okay. So hari ini hari Sabtu pada COVID PKP perintah kawalan pergerakan dan saya rasa semua orang berada di rumah hari ini dengan anak dengan ibu bapa. So kita boleh cuba sesuatu yang menarik especially kepada yang nak tahu berkenaan dengan computing, coding dan sebagainya. Okay. Sekali lagi nama saya Ardian. Okay, saya daripada projek Mika Computing and Coding Club. Kita mengadakan pelbagai latihan, pelbagai bengkel berkenaan dengan computing, coding kepada anak-anak dan juga di sekolah-sekolah. Okey, so apa yang hari ini kita nak buat? So saya pilih tajuk dipanggil kita nak buat fun coding dengan menggunakan Blockly Games. So Blockly Games ni adalah daripada Google untuk kita belajar coding dengan mudah menggunakan blog. Okey. Alright. So di sebelah kan sebelah kiri, di sebelah kiri saya ni, sini di sebelah sini, kita ada website blockly.games. Okey. So kepada sesiapa yang ada di hadapan komputer, PC bolehlah ke alamat blockly.games dan kita boleh mulakan pembelajaran coding kita dengan menggunakan block game secara mudah, ya. Yeah? Okey. Alright. So, ini adalah block di games, okay? So apa? Kita boleh buat maze, bird, turtle, movie, music, pawn tutor dan sebagainya, okay? So kita try lah pergi. Okay. So kita go to puzzle. Go to puzzle. Okay. Ini adalah puzzle. Okay, kita tengoklah info for educators. Okay, so apa yang berlaku sini? Blockly Games is about Blockly Games is a series of educational games that teach programming. It designed for children who have not had prior experience with computer programming. By the end of these games, players are ready to use conventional text-based languages. Yeah. So hari ini kita akan try puzzle. Puzzle is a quick introduction to Blockly shape pieces. So kita ke Blockly puzzle lah, Blockly game. So, dia cakap kat sini untuk setiap animal adalah di dalam green block ni, attach the pieces to its number of legs and make a stack of its legs. So kita cakap okay. Snail, kita pun cantumkan snail dengan snail Apa lagi kita cantumkan dengan dog, kita cantumkan cat dengan cat, cantumkan b dengan b legs legs dia ada berapa? Legs ada 2. Legs dia adalah dia ada shell. Okay, sorry. Shell. Okay, kita pergi di shell. Okay. Boleh. So, tak silap saya sini. Ada depan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6 lah. Kalau saya salah, maafkan saya. And then, ada berapa? 4. Sekarang dia punya traits dia adalah whiskers ataupun misal kucing. So, dia ada. Okay, ni ada lagi yang tak siap ni. So kita associate B dengan honey. Slime is snail. Apa lagi? Big adalah paruh. Okay. Fur adalah bulu kucing. Okay, cuba kita tengok. Tengok betul ke tak kita punya main apa?
Yes, perfect. All 16 blocks are correct. Okay, cool. Okay. Okay. So, kita akan bersiaran lagi. Okay, so sikit lagi. Kita akan berkenaan dengan so, dekat boleh game tadi ni. Ada Miss. Kita ada movie, music, point. So, maybe the next this the Miss. A Miss. Okay, so that will be another Flash Project Mika Flash Live berkenaan dengan Block League Games. Kita akan bermain dengan Miss. Okay. Okay. Apa lagi yang ada? Nanti kita akan buat Flash Live apa lagi kerap. Tapi Flash Live kita ni simple lah. Kita buat between 5 minit ke 10 minit. Tu kita nak bagi short supaya ia mudah. Dan kita berbentuk modular dan kita boleh ikuti rancangan ni. Kira macam ala-ala apa bulletin utama, bukan bulletin utama lah, macam update lah, live update live update pendek, berita pendek daripada 5 ke 10 minit. Okey, untuk akan datang ni, okay, saya pergi kepada Block League Games tadi. Akan seterusnya kita akan ada bird, kita akan ada bird macam okay, change the heading angle to make the bird worm yang ada. Kita letak tu. Kita akan buat, okay. So, it will create a program yang akan datang. Okay, apa lagi Ada. Yeah, movie. Movie kita use simple shapes to draw this person, okay. Music, okay. Music adalah untuk kita buat music. Compose the first four notes of Freyjac, okay. Okay, dekat sini. The pawn tutor. Pawn tutor ni apa pula? Pawn tutor ni kita nak buat use the target. It's the angle. The second parameter is the range. Find the combination. Kita ada pawn. Okay, saya rasa ni sama macam pawn juga yang tadi tu. Dia lagi advance kita nak main tembak-tembak. In between dalam kolam ni dia ada itik yang berwarna kuning, biru. So untuk itu kita akhiri Project Mika Flash Live untuk hari ini, dan kita akan berjumpa lagi. Okay, bye.